Ego. Mati. Harusnya buang sih mereka. Aduh, buru. Nih, bu. Halo, welcome lagi bersama gue Lursin Channel ini. Jadi teman-teman, video kali ini gue main game Brawlhalla. Jadi game ini sebenarnya ada di PC, tapi sekarang keluar versi mobile-nya dan kalian bisa download di Play Store. Jadi gue mau cobain dan langsung saja ya teman-teman. Di sini ada online, ranked, battle pass, custom game, dan di sini di setting gue gak nemu bahasa ini ya teman-teman, bahasa Inggris, bahasa Indonesia maksud gue gak ada, jadi kita pakai bahasa Inggris aja. Online play, jadi di sini kita bisa langsung online play antara free for all, strike out, friendly 2 atau eksperimental. Jadi di sini kita coba free for all teman-teman. Dan di sini kita kayaknya banyak karakter yang belum di unlock teman-teman. Cara unlocknya itu dibeli. Kita pakai karakter yang tersedia saja ini. Ya anjir, kok pilih ini. Gua mau yang agak keren-keren sih. Ini kayaknya teman-teman. Ini Petra ini kayak kuat. Oke, kita pakai yang ini teman-teman. Sebenarnya sih katanya kita itu bisa ketemuan sama player-player yang ada di PC gitu. Jadi gue penasaran juga sih. Jadi kita coba saja teman-teman. Wow, di sini kita bisa atur ya skin-skin gitu. Tapi di sini kayaknya gue belum bisa karena ya bermain juga. Ya jangan banyak harap bang. Wow, di sini bisa teman-teman. Oke, keren juga ya. Yang hitam ini keren. Oke, dan langsung saja teman-teman kita main Petra. Oke, kayaknya ini damage-nya gede cuy. Jadi kita langsung ready for battle. Oke, kita langsung cobain teman-teman Brawlhalla. Jadi gamenya kayak gini, anjir. Oke, jadi di sini apa sih? Oh iya, tadi kayaknya masih apa ya, reload kekinnya. Wow, di sini banyak roll teman-teman. Maksud gua, oke, okay. Ini udah play online apa enggak sih? Oke, okay. Di sini ada lompat sama ini gua gak tahu. Oh, ini kayaknya apa ya teman-teman, menghindar, berpindah gitu teman. Oke. Okay. Oh. Oh, ini sih seru sih ini teman. Kalau beneran ini kita bisa ketemuan sama player di PC. Ini sih bahaya sih sebenarnya. Oke, okay, itu bom anjir kok gua. Ya, tolong dong. Oh iya, gue tau. Ini jadi gameplaynya gak langsung end gitu teman-teman. Ada step, wah mantap juga. Kalau kalian, mungkin kalian bakal bingung sih gue yang mana. Gue yang rambutnya putih ya teman-teman. Yang mainnya noob ninjir. Mati dong. Wih, hampir jatuh dong. Mati. Anjir, ini susah banget. Bangke. Ini sebenarnya simple sih teman-teman, tapi ya kalian kalau free for all gini butuh kesabaran coy. Mati. Hampir. Setelah gue sini ada bar. Oh, itu di atas ada bar ya teman-teman. Mati. Bentar. Anjir. Kena apa good. Anjir, parah sih. Out gue tadi. Aduh, kayaknya gue kalah ini. Woi, ini jago banget nih yang warna ungu ini. Oh, parah.
parah. Ya, jatuh lagi dong. Aduh, gua udah minus 1. Jadi intinya di sini kalau kita jatuh sih kayak ini. Ah. Wow, jangan jatuh dong gua. Bego. Mati. Harusnya buang sih mereka. Aduh. Gue yang mana sih? Aduh, jatuh lagi ya. Minus 2, teman-teman. Yang merah itu jago, teman-teman. Anjir, kalah dong. Gue kalah sih, teman-teman. Oke, jadi gameplaynya kayak gitu, teman-teman. Oke, kita bakal cobain. Ya, cocok sih. Gue juara 3. Gak apa-apa, teman-teman. Gak apa-apa. Oke, kita bakal lanjut dan kita nyobain. Karena ini free for all, kayaknya kalian agak pusing kalau ngelihatnya. Sini gue bakal cobain yang satu lawan satu, teman-teman. Dan kita pakai yang mana yang keren? Ini aja kayaknya seimbang itu. Apa ini? Oh ini aja, teman-teman. Kayaknya keren, vektor. Skinnya cuma ini. Dan langsung aja kita coba. Oh, bisa pilih lebih dari itu, teman-teman. Jadi oke, gue pilih Petra. Dan kayaknya harus 3 ya, teman-teman. Gue ini aja dah. Buat far. Oh, ini banyak ya, teman-teman. Skinnya banyak. Ini aja. Nah, ini. Oke. Okay. Oh, kayaknya kalau satu lawan satu kita punya banyak apa ya, teman-teman? Banyak pilihan buat Oh, iya, sama seperti di PUBG sih tadi itu, teman-teman. Kayak testing gitu. Oke, di sini kita langsung coba. Bro. Oke. Oh, gak kena. Anjir. Jatuh loh. Bego. Woi. Di sini gua agak nemu apa sih? Nangkisnya itu kayak gimana? Mungkin player Brawlhalla yang udah lama. Anjir. Ya, jatuh dong. Gue akuin tuh gue kalah. Sini coy. Ah, jangan dong. Aduh, jago banget sih anjir. Jatuh loh. Bego. Aduh. Tolong, gue jatuh lagi dong. Aduh. Loh, itu gimana sih anjir? Gue gak ngerti semuanya. Oh ya, gue mulai apa ya? Kayak kita jadiin ini jadi analog dan gue jatuh lagi dong 3 kali. Iya, oke. Okay. Gue udah ngerti, teman-teman. Jadi kayak gitu gameplaynya dan ini susah banget sih sebenarnya kalau main ranked ini, teman-teman. Kuat apa sih? Maksud gue ini ranked apa sama kayak online? Ini komputer apa? Anjir. Woi, itu bisa diambil ya itemnya. Oke. Okay. Oh, susah banget, teman-teman. Kalau belum terbiasa mungkin kalian bakal susah. Dan di sini gua berarti sini bukan player online. Oh. Online, teman-teman. Atau mungkin sih gua mau edit control. Adjust control. Okay, dan di sini gua mau ya, di sini bisa di kontrolnya, teman-teman. Oke, dan gua langsung kalah dong. Ulang dong, gua tadi belum siap ya, teman-teman. Kita ulang sekali lagi, teman-teman. Oke, next. Oke, Petra. Oke. Oke. Iya, ini masih searching player. Oh, ternyata online juga ya, teman-teman, mode gue ini. Jadi, ternyata online juga ya, teman-teman. One. Oke, okay. Satu lawan satu. Weh,
Wow, dia ambil dong. Woi, gue dapat senjata. Mampus. Oke. Woi, gimana sih nyerangnya? Ini mendingan kita jatuhin mereka daripada kita anjir, teman-teman. Wiz. Wiz, jangan dong. Ah. Wah, itu skill apa sih itu, anjir? Strike dong, anjay. Mati. Wah, kok gue kayak lemah banget ya teman-teman di sini, anjir. Bego. Wes. Hampir cuy. Ini skillnya, skill mereka kayak banyak banget gitu. Woi. Wah. Itu apa sih? Seriusan. Itu anjir banget sih itu skill. Anjir. Ternyata online juga kayaknya, teman-teman. Mampus kau. Oke, masih bisa naik dia, teman-teman. Sini, sini kau. Sini, 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 maju, maju. Yuk, sudahlah. Ah, dia masih bisa maju, teman-teman. Ah, mampus. Oke, gue tahu ini kayak ultimate gitu, teman-teman. Hampir gue jatuh. Aduh, kena lagi dong. Mampus gak kena, bangke sekali teman-teman. Aduh, wah itu sih parah. Guys, lari dulu, ini kayaknya damage-nya gedean dia teman-teman. Guys, mampus, gak kena. Nah, gak kena lagi teman-teman. Anjir, itu dong pedangnya itu, aduh susah banget anjir, susah. Kayaknya kalau main ranked sama apa online, kayaknya memang kita ketemu player teman-teman. Kita next dulu. Kita bakal lanjut. Oke, di sini kayaknya kita dapat. Oh bukan, gue kira dapat karakter. Di sini ada battle pass juga ya teman-teman, kayak royal pass gitu. No. Oh, custom game room juga, water bomb dash, dan oke, gue udah mengerti. Jadi di sini ada offline play, turnamen juga ada, coach party. Ini kayak gimana? Kita cobain aja teman-teman. Kita coba karakter ini next. Kayak damage-nya kurang tapi cobalah gitu. Oke, ini kayaknya kayak keren. Oke, kayaknya kita kalau di offline ini kayaknya benar-benaran offline teman-teman. Kita lawan komputer. Mati. Mampus. Dapat senjata. Jadi kita sini dapat portingan senjata teman-teman yang dikasih di playnya anjir. Anjir. Anjir kok. CPU kok, CPU komputer kok jago kayak ini teman-teman. Anjir, woi itu kena dong. Oke, ternyata gue udah dapet senjatanya. Anjay, woi. Halo, ini gue yang noob banget apa gimana sih? Kayaknya gue harus latihan nih teman-teman biar lebih jago. Anjay, susah banget sumpah. Boys, jatuh dong gua. Guys, ini skillnya apa sih? Oke. Skillnya itu ngapain sih? Mampus. Oke, jatuh. Wah, susah banget nih. Gua gak ngerti combo-kombonya, teman-teman. Anjir. Sumpah, ini susah. Jatuh loh. Jatuh lo, anjir, kok gue yang jatuh, bego dong. Wes, wah, parah sih ini. Susah banget, kayaknya gue harus belajar ini
memang player Brawlhalla di mobile-nya kayaknya harus terbiasa gitu teman-teman. Diambil dong senjata gua, anjir kok jago banget dia gitu. Mampus, mampus, mampus. Wey, 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 dong. Mampus. Aduh. Oke. Jadi kayaknya gue di sini noob sekali atau gimana teman-teman, gue gak tahu. Jadi kayak gitu gameplay Brawlhalla. Kayaknya gue bakal nyobain ini teman-teman. Belajar lagi, dan kalau udah lumayan jago gue bakal bikin video selanjutnya. Oke teman-teman, jadi sampai sini dulu videonya. Thanks for watching, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan kalau kalian suka gamenya, silahkan download di Play Store. Oke, gue Lawrence, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.